harusnya enggak usah. Oke, Pus. Man, kita pus lagi di sini. Oke. Ini cara main gar-gar garuk. Gue enggak peduli dengan KDA. Korek lagi dinding badin. Gamer kelas ikan cupang dengan skill level ubun-ubun. Ayuhihi. Seperti biasa, Ubun selalu tampil dengan keseruan yang unik, menarik, dan gak burik dalam game Mobile Legends Bang Bang. Dan di video kali ini, Ubun menggunakan hero Masya karena terinspirasi dari gameplaynya Oredes di ajang M1. So, Ubun pengen coba apakah meta push turret menggunakan Masya itu masih efektif digunakan di season saat ini apa enggak, dan tanpa bocor bacot langsung aja kita let's go. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu turret di sini guys ya. Oke, let's kita mundur dulu, mundur. Kebetulan di sini nggak ada yang jaga guys ya. Jadi kita aman di sini ngapus turret. Dan teman-teman, Ogun di sini menggunakan air rifle di sini, spell air rifle. Biar apa? Biar bisa Ogun pindah di satu lane ke lane yang lainnya dengan cepat guys. Oke, kita push turret di sini. Dinding ba dinding, ui dindingnya ba dinding. Oops, mundur. Oke, mundur. Oke, yes, kita clear minion lagi, clear minion. Oke, nice. Di tengah di situ ada tiga orang di situ, tiga musuh di situ guys ya. Dan di sini kita mau berhadapan dengan si Eudora. Hati-hati. Mantap kali si, aduh, kita pindah ya, kita pindah. Mundur. Aduh, mantap kali Angelanya, tapi sayang dia ikutan mati juga tadi. Oke, nice. Oke, push turret. Sekarang kita di line atas ya. Oke, kita di line atas. Nice. Push. Speak enggak ya? Oh, enggak usah. Oke, push. Mantap. Mundur. Oke, kita recall dulu. Recall enggak ya? Oke, recall. Enggak usah recall. Map. Aduh, itu ada yang buta map rupanya. Oke, kita push turret lagi di sini, push turret. Pokoknya Ogun enggak peduli ini nanti mau dapat gold, MVP, mau dapat coklat, yang penting tugas Ogun di sini yaitu nge-push turret doang, teman-teman. Oke. Kita lewat di sungai, lewat ke tengah. Oke, bantu kawan. Hapus lane-nya. Di bawah situ ada Kadita. Oke, enggak apa-apa. Karina maksud saya. Oke, kita push turret lagi di sini. Push. Oke, kita cut minionnya ya. Mantap. Ada Uranus. Mundur dulu. Oke, langsung aja kita dibawa di sini bersama dengan Karina. Oke, mantap kali kita push lagi di sini. Dinding. Oke, nice. Hati-hati, ada Kadita di situ. Nice. Iya. Kita push turret di sini. Hati-hati. Ada ombak. Kencang ombak, kapten. Kencang sekali ombaknya, kapten. Hati-hati. Ini hero kuat juga ini. Yes. Oke, nice.
Yes, di sini skill kita udah aktif di sini, skill 1, skill 2, skill 3, skill 4 aktif semua guys ya. Okay. Nyawa kita di sini ada 2 lapis. Bantu tartel dulu. Kita bantu tartel. Nice, garuk. Hati-hati itu. Hati-hati. Oke, kasih stun dia. Waduh, sayang sekali dia kabur, tapi kita enggak usah terlalu ngejar dia guys ya. Karena tugas kita di sini adalah tukang pus-pus turret. Oke, item kedua udah jadi. Corrosion ya, corrosion maksud saya. Oke. Yes. Jadi ini makin lama makin sakit guys. Karena di sini kita menggunakan item-item attack, item critical dan speed-speednya bertambah. Makin hari makin bertambah speednya. Tapi sayangnya ini bukan makin hari ya kan, tapi makin lama. Karena ini bakalan nggak satu harian ini kita ngepus turret guys. Oke, di sini kita sudah mengamankan 2 tarik dan 1 batang tarik pun belum punya kita ya. Tarik kita belum ada yang ditebang guys. Mantap kali. Dan di situ ada si Karina udah triple kill guys. Mantap kali si Karina kita ini ya. Oke, garuk lagi di sini. Coba kita ke bawah, ke tengah. Nice. Oke, garuk lagi, jalankan tugas kita. Aduh, ini mau masuk tapi nggak ada minion yang masuk. Aduh, minionnya harus masuk dulu sih. Oke, nice. Maksud saya, oke. Push turret, dindingnya badinding. Oke. Ini turret yang ketiga yang berhasil kita tumbang secara ilegal, guys ya. Oke. Kita naik ke atas, clear minion dulu. Hati-hati. Nice. Oke. Clear minion. Mantap. Oke. Kita clear terus di sini guys ya. Kita lihat sampai menit ke berapa game ini berakhir ya. Maunya Ogun sih menit ke 8 sih atau menit ke 9, tapi kita lihat aja nanti ya kan. Mungkin aja di atas 10 menit guys, karena di sini Ogun baru mencoba cara mainnya pas aura. Oke, berhasil lagi kita tebang guys ya. Oke, enggak usah rasukin Ogun ya Angela ya. Karena Ogun ini cuman tukang push turret guys. Oke, hati-hati. Oke, ini ada. Mana? Mana si Kaditanya tadi? Aduh, kabur dia guys. Oke, nggak apa-apa. Oke, satu item lagi udah kita ambil dan coba kita nge-push turtle lagi di sini ya. Oke, ini nggak ada yang mau turtle nih. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya kan Ogun aja yang ambil turtle-nya ya. Karena di sini nggak ada pemain core yang datang, daripada Angela yang ambil atau Glow, mending Ogun yang ambil. Di atas lagi di sini kita push turretnya, tapi kali ini kita mau pindah ke bagian sini, kita push lagi guys. Kita udah di bagian bawah, garuk, mantap kali. Oke, kita ke tengah. Oke, nice. Coba teman-teman lihat KDA Ogun itu 0-0-0, triple 0 guys. Oke, pedang ungu udah kita ambil. Kita push turret lagi di sini. Pokoknya Ogun gak peduli dengan KDA ya. Yang penting gar-gar dulu gak sih? Mantap kali. Oke, di sini lagi. Hati-hati ombak. Oke, clear minion di sini dulu. Clear minion. Nice, mantap. Oke, nice. Oke. Babang Uranus udah metoy lotoy sotoy. Oke. No recall. Kita kayaknya kita ambil mana nih? Oh ya, nggak usah ambil buff ya. Pokoknya jalankan tugas kita, clear minion dan push turret. Clear minion dan push turret. Sekali lagi, clear minion dan push turret. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa kita ambil buff dulu ya. Biar tambah sakit kita, karena level kita masih level 12 guys. Oke, nice, mantap. Kita ke tengah lagi, bantu kawan. Kayaknya bagus kalau ngekill juga, sekali-sekali ngekill orang. Ngekill mantap kali. Oke, nice. Hati-hati. Jangan coba-coba.
Oke, push turret lagi. Dinding lagi. Oke, mantap. Berhasil lagi kita tumbangkan, guys. Pokoknya di sini tugas Ogun cuma nge-push turret di sini, guys, ya. Dan coba teman-teman lihat, tidak ada satu batang pun turret kita kasih kepada musuh, guys. Oke, guys, dindingi ba dinding. Dindingi ba dinding. Oke, mantap kali. Jadi buat teman-teman yang punya sarung skill combo emblem build gear buat hero masa ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman punya saran buat Ogun untuk memainkan jenis hero apa, silakan juga tulis di kolom komentar. Sebelum teman-teman lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar Ogun semakin semangat memberikan video-video yang terkocak, terlucu, dan terbaik buat teman-teman semua. Oke, so see you next video. Bye.